Berita dipetik dari portal O Bulan baru-baru ini kecoh di media sosial mengenai isu membabitkan usahawan terkenal Datu Sri Alif Syukri yang berang dengan seorang individu berpangkat Tan Sri yang didakwa cuba mengelak daripada membayar hutang berjumlah puluhan juta ringgit. Meskipun tidak mendedahkan nama individu tersebut, namun ramai yang dapat menekah gerangan individu berkenaan menerusi gambar yang disamarkan Alif di Instagram. Terbaru Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Kadir Sheikh Fazir tampil bersuara dan memaklumkan bahawa dia akan menyerahkan segala ugutan dibuat Alif Syukri kepada peguamnya. Memetik Malaysia Kini, keputusan itu dibuat kerana Abdul Kadir tidak mahu meletakkan kedudukannya serendah ahli perniagaan tersebut. Dalam pada itu, Kadir mengambil pendekatan untuk tidak meninggalkan sebarang komen ataupun apa-apa kenyataan terhadap Alif berkenaan isu ini. Terdahulu Alif Syukri atau nama sebenarnya Datuk Sri Alif Syukri Kamarzaman meluahkan kekecewaannya di Instagram terhadap seorang bekas ahli parlimen berasal dari Kedah yang didakwanya culas untuk membayar hutang bernilai jutaan ringgit. Menurutnya, dia sudah cuba untuk menghubungi individu terbabit namun tidak dijawab dan tidak ada sebarang respon.